الأم إيدادية شامان من إندونيسيا تؤدي الطقوس الثانية لشفاء الأمير السعودي الوليد الذي كان في غيبوبة منذ 17 عاماً. استقبل ولي العهد الملك سلمان ضيوفاً من إندونيسيا وهم السيدة إيدادايك، حتى أنه قدم شيئاً للسيدة إيدادايك على شكل أموال بقيمة 5.5 مليار دولار. Salah satu anggota kerajaan Saudi, Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal, tengah mengalami koma selama lebih dari 17 tahun. Hingga saat ini, pangeran itu diketahui belum sadarkan diri. Mengutip National News, dengan kondisinya saat ini, Pangeran Al-Walid dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran Tidur. Ia diketahui masih berbaring di atas ranjang perawatannya. Pangeran Al-Walid adalah anak dari miliarder Arab Saudi Pangeran Khaled bin Talal. Dia dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil di London pada 2005. Pada waktu itu, pangeran muda tersebut berstatus sebagai pelajar di bidang ilmu militer. Sejak mengalami kecelakaan dan koma, sang pangeran tidur bertahan hidup dengan dibantu alat-alat medis. Ayahnya bersikeras untuk tidak melepas alat bantu yang membuat sang anak tetap hidup hingga saat ini. Belakangan ini nama Idadayak sedang ramai jadi perbincangan warga. Keahlian Idadayak yang dikenal dengan sebutan wanita saksi ini pun membuat penasaran banyak orang. Ia disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dalam waktu singkat. Tak heran jika lokasi yang dijadikan tempat pengobatan Idadayak ini ramai dikunjungi warga yang ingin berobat. Bahkan disebutkan pula bahwa Raja Salman kini bisa tersenyum setelah pangeran berhasil disembuhkan oleh Idadayak. Pengobatan yang dilakukan oleh Idadayak pun dinarasikan bisa langsung membuat pangeran yang sudah koma selama 17 tahun itu sembuh. Idadayak disebutkan hanya mengoleskan minyak kepada sang pangeran yang katanya mengalami saraf kejepit itu. Dinarasikan pula bahwa Idadayak menolak pemberian 1 hektare kebun kurma pemberian Raja Salman berkat keberhasilannya menyembuhkan sang pangeran. Namun Ibu Idadayak dengan rendah hati menolak pemberian tersebut. Ibu Idadayak hanya ingin membantu saudara yang sakit tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kini sang raja bisa tersenyum bahagia setelah sang pangeran bisa disembuhkan dengan pengobatan dari Ibu Idadayak. Hanya dengan sekali oles dan diurut, penyakit sang pangeran langsung sembuh. Bukan hanya itu, sang raja juga dibuat kagum atas pengobatan Ibu Idadayak. Pasalnya hanya dalam waktu beberapa menit, Ibu Ida berhasil menyembuhkan penyakit saraf kejepit yang diderita oleh sang pangeran. Putra mahkota Raja Salman menerima kedatangan tamu penting di negaranya yakni Ibu Idadayak, bahkan ia menghadiahkan sesuatu kepada Ibu Idadayak berupa uang senilai 5,5 miliar. Pertemuan putra mahkota Raja Salman dengan Ibu Idadayak itu juga dihadiri oleh Emir Riyad Pangeran Faisal bin Bandar. Menteri Negara Pangeran Mansyur bin Niteb, Menteri Dalam Negeri Abdul Aziz bin Saud bin Naif, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, anggota Kabinet Dokter. Ibu Idadayak menghadiri undangan King Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang digelar dalam Istana Raja Arab Saudi.